Halo teman-teman, nama saya Ari Satya. Ya, kembali lagi saya main rap. Oke, melanjutkan petualangan saya di laut lepas ini ya. Dan ya, ini saya mau menuju ke pulau selanjutnya, yaitu di sebelah sini. Nah, jaraknya 1000 di sebelah sana ya. Ya, sekaligus kita menuju ke sebelah sana, saya mau bikin juga nih. Saya mau bikin lagi di belakangnya ini ya, memperbesarnya lagi nih. Memperbesar kapal saya. Terbesar aja nih. Oke ya, sekaligus ini saya juga sudah ini melepas ini ya, saya sudah lepas engine-nya, mesin kapalnya. Nanti mesin kapalnya saya taruh di paling belakang, teman-teman. Ini dua, kayaknya cukup sudah ya. Bentar kita tambah satu lagi ya. Tambah satu lagi mungkin nih. Kita tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Oh, ada plank, ambil. Nah, tadi saya lihat plastik ini. Mana plastik ini? Oh, ini plastik. Plastik, sini kamu. Oke, saya mau bikin ini juga nih. Bentar. Saya perlu plank, saya mau bikin yang namanya streamer. Nah, ini 6 ya. 6 plank, oke, kita ambilin aja nih. Ambilin plank yang di lautnya aja. Saya punya si plank ya, di ini saya di kotak saya ya. Ini saya ambil aja yang dari laut. 3, oke. Untuk kapalnya sendiri saya sempat kepikiran, teman-teman. Saya sempat kepikiran gitu mau bikin kapalnya ini ya. Modelnya gitu kayak bener-bener kayak kapal. Ini kan modelnya kan cuma kotak-kotak doang gitu kan. Ini kayak kotak gitu. Saya kayaknya ya kayak bisa ya kalau mau bikin modelnya benar-benar kayak kapal gitu, depannya kayak segitiga, terus segala macam gitu. Cuma itu memerlukan banyak plank, teman-teman. Jadi sempat mengotak-ngatik tadi, sempat tes-tes gitu nyobain, bisa sih bisa ya. Cuma itu dia perlu banyak plank banget. Dan kelihatannya mungkin bagus juga ya kalau dibikin benar-benar kayak kapal ya. Cuma itu masalahnya, teman-teman. Saya perlu banyak plank, banyak banget tuh, perlu banyak banget. Ini saya bikin streamer. Saya mau taruh di ya, sebelah sini mungkin. Ini untuk menunjukkan di mana arah depannya, teman-teman. Oke, arah depannya sebelah sana ternyata. Oh, masih jauh ya. Masih jauh, teman-teman. Masih 1000 masih. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ada explosive powder yang saya dapatkan juga dari pulau tadi ya. Oke, saya mau bikin dulu, mengolah dulu. Kita olah, terus mau melanjutkan di belakangnya sini. Ini kurang 2 doang ya. Sekaligus ini, saya bakal pindahkan kandangnya, saya taruh di sebelah sini, teman-teman. Jadi nanti kandang, ini kandang hewannya tengah-tengah sini, terus nanti di paling belakang taruhin engine-nya. Kita pindahkan ke sebelah sini. Ini saya ambil dulu nih. Ini saya harus cepat-cepat kasih ini ya, saya cepat-cepat kasih apa namanya, nih, kasih air, karena takut nanti hewannya kelaparan, teman-teman. Kita makan dulu. Makan ikan yang saya dapatkan dari memancing. Oke, astaga, ini ada hiu lagi. Oh, ini dekat banget nih. Aduh, salah jalan lagi saya. Astaga. Ah, jangan hancur, please. Hampir hancur nih. Sisa 5%. Astaga. Ini bisa nih kalau saya belokkan sedikit ya. Ntar coba tes aja nih ya. Kita tes nih. Ini kayaknya pas aja, teman-teman ya. Kayaknya pas aja nih. Ya, jadi udah agak itu, agak kelewatan. Itu udah keren banget batunya tuh. Berdiri kayak gitu, kayak monumen. Oke, sekarang pindahkan ininya. Pindahkan ini rumput-rumputnya ini. Ya mungkin nanti satu kandang ini bakalan ini menampung sekitar 3 lah ya, 3 atau 2 lah. Ya 2 lah ya. Oke, ini taruh di sini. Terus kasih air. Nah, cepat-cepat kasih air. Aduh, air saya kehabisan. Air untuk minum saya nggak ada. Oke, ini taruh di sini nih. Kita olah lagi airnya. Udah dekat. Ah, cepat. Cepat. Oh, turunkan jangkarnya. Saya nggak memperhatikan tadi. Hampir aja nabrak. Oke. Astaga. Oke, lompat ke dalam. Iya, hiunya mana? Oh, itu dia hiunya. Sini kamu, hiu. Sini kamu. Mau nggak mau serius lawan. Oke. Oke, ganti. Potong ekornya. Jadi saya ini, itu teknik baru, teman-teman. Ya. Taktik saya ini. Pakai tombak dulu. Ah, astaga, lepas. Lepas sih. Baru pakai ini. Macete. Sekali lagi. Iya, tewaskan dia, kan? Iya. Kenapa saya pakai tombak dulu? Karena lebih mudah, teman-teman, mempaskan timingnya gitu waktu dia menyerang. Kalau pakai macete, nah kan dia agak lambat dia. Kalau pakai tombak kan langsung sup, nah langsung musuk dia kan, lebih enak gitu mempaskan timingnya. Saya kausan lagi. Ambil dulu air minumnya. Oke, minum dulu. Setelah itu menyelam lagi. Tapi saya nggak melihat ada metal ore di sini. Oh iya, ada nih. Ini chopper ya. Ya ini chopper. Ini chopper ore, ambilin aja. Chopper ini kalau nggak salah fungsinya cuma untuk itu ya, cuma untuk bikin baterai ya. Ya, setahu saya itu doang loh. Ini scrap nih banyak banget nih fungsinya nih. Scrap ini banyak banget. Nah, sama kayak batu ini. Batu ini kayaknya cuma untuk bikin jangkar doang kayaknya. Ya, saya punya banyak tuh. Oh, ini ada nih. Nah, ini yang bagus juga nih.
Ini nih, rumput laut rubahnya. Oke. Dan ya, sekali lagi terima kasih teman-teman ya. Sekarang sudah mencapai 6.000 subscriber. Gila. Baru berapa hari ya? Saya 5.000 subscriber. Terus tambah lagi sekarang jadi 6.000. Nambah 1.000. Oke, terima kasih banyak buat yang sudah subscribe. Dan sepertinya memang banyak yang suka dengan ini ya, rap ini ya. Tapi emang saya juga teman-teman ya, saya suka main game lain juga gitu. Kalau keseringan main rap kadang agak bosan gitu. Lagi banyak game-game lain, ini juga alasannya kenapa saya coba update-nya, update lebih sering update. Supaya bisa apa namanya, upload game-game yang lainnya gitu. Lebih cepat gitu nge-uploadnya. Karena ada yang suka game Miss Survival, kemarin ada yang suka. Terus ada juga rap, terus ada juga yang suka dengan Stranded Deep. Ada juga beberapa game yang mau saya kembalikan juga gitu. Ada game-game yang saya nggak lanjutkan lagi, terus saya mau lanjut lagi mainkan. Gimana nih, udah nggak lagi ya Metal Ore-nya ya? Makanya saya coba itu. Saya coba itu udah Matthew, keren Hugh baru tadi. Saya coba ya update hampir setiap hari Senin sampai Jumat gitu biar lebih cepat gitu kan. Jadi bisa mencakup semua game-nya gitu. Waduh, harusnya berbalik teman-teman. Nah ini, harusnya ke sebelah sini, saya nggak bisa maju. Astaga. Ah, berbalik dia. Arusnya, nah ini dia ke sebelah sini arusnya sekarang, jadi dia pas banget tadi saya masih bisa maju kan, ini nggak bisa lagi saya maju, nah saya malah mundur nih. Ah ya udah saya putar aja, kita putar kapalnya. Ah nggak jadi ke pulau yang sebelah sana tadi ya, padahal nih kalau setelah pulau ini mungkin itu bakalan sampai jadi ke pulau yang saya mau tuju. Oke ya pas sudah, ini sudah ya, oke nice, ini sudah mengikuti arus nih. Nah kan depan sana, oh ini ada pulau nih depan sini, ini pulau yang mana nih? Yang bilang pulau yang tadi juga nih. Pulau yang saya dapatkan lama tadi. Oh ini dia pulau yang tinggi banget. Ini pulau yang sama atau bukan nih? Udah kelihatan siluetnya teman-teman. Ini kan agak malam kan. Malam jadi kurang kelihatan dia. Tinggi banget nih. Aduh lewat mana nih? Ini tebing nih kan. Saya nggak bisa nih. Nah, mungkin lewat sini mungkin ya. Kita lihat dulu yang dekat nih. Lewat mana nih bagusnya parkirnya? Ini tebing nih. Mungkin saya parkir di sini. Ini pulau yang sama atau bukan ya? Oh, di sini bisa juga nih. Ya, di sini bisa juga ternyata. Nah, ternyata ini daratan rendah juga nih. Dan tebingnya pas di sini, teman-teman. Ternyata di belakang sana. Oke, berarti maju aja bisa nih. Nah, kan bisa saya mendarat di sebelah sini. Ini kayaknya pulau yang berbeda ya. Ya, pulau berbeda nih. Yang sebelumnya nggak sebesar ini. Ini besar banget nih. Tingginya ada gunung. Ada gunungnya. Nanti untuk kebunnya di bawah sini ada. Terus nanti di atas saya taruh juga, teman-teman. Jadi mungkin di atas sini saya, ya di sebelah sini saya mau taruhin kayak kebun bunga gitu. Nah kan ini dia pulaunya. Ada burung nggak? Ada burung raksasa nggak? Itu yang bikin repot tuh. Yang kemarin tuh bikin repot. Jadi nanti kebun bunga saya taruh di atas sini. Terus di bawah sini mungkin untuk ini ya. Untuk naruhin pohon kelapa segala macam gitu pohon-pohonnya. Untuk kebun bunga. Terus mangga lagi. Pepaya segala macam gitu saya taruh di atas sini. Sebelah sini kan kosong nih. Pas banget nih. Oke, let's go. Oh, ini saya parkirnya dekat banget. Ada batunya ternyata di sini. Hampir ya nabrak. Nah, sekarang ada lama lagi. Halo. Halo. Ada lama lagi di sini. Ini aman juga nih ya, yang enggak ada ini sama sekali nih. Enggak ada burungnya sama sekali nih, burung besar yang bakal mengganggu saya. Oke, sebelah sini kamu tunggu aja ya, nih saya tangkap kamu. Saya mau keliling dulu nih. Perhatikan dulu ada apa aja nih, besar banget nih. Mudah-mudahan lebih dari satu nih hewannya nih yang bisa saya tangkap di sini. Kayak gimana naik ke atas nih? Tinggi banget tuh. Ini keren banget pulaunya teman-teman. Kayak tangganya nih. Mungkin sini ya naiknya ya. Atau mungkin dari sebelah sana. Luas banget pulaunya. Lihat di bawah sini. Nggak ada apa-apa. Ya, kayaknya nggak ada hewan liarnya nih. Kayak babi liar itu nggak ada juga nih. Iya. Burung juga. Astaga, baru aja ngomong. Burung coba nggak ada. Muncul lagi dia. Astaga. Baru aja mau ngomong. Burung juga nggak ada. Oh, turun kemana kamu? Turun kemana? Oh, ke sebelah sana ya. Oke. Mampus kau. Kena. Mampus kau. Kemana lagi kamu? Kemana lagi? Oh, ke sebelah sana. Oke. Ya, turun lagi kamu. Oke, turun sebelah sana lagi ya. Wah, nggak belajar kamu. Kena lagi pastinya. Oke. Astaga, lepas. Os. Astaga. Nyangkut di batu saya. Oke, sekarang dia ngambil di atas, teman-teman. Pintar kamu ya. Pintar ya. Waduh, ada babi liar juga ternyata. Oke, udah. Saya bakalan ngurus burungnya ini dulu. Aduh, nyangkut. Wah, saya lawan dulu yang burung ini. Setelah itu baru lawan yang babi liarnya itu. Karena melawan mereka berdua sekaligus merepotkan. Sini. Kena. Pas banget. Oke, nice. Oke, nah sekarang dia ngambilnya di atas nih.
agak merepotkan. Oh, dia enggak jadi. Kalau dia dibohong ambilnya saya bisa nih, saya bisa itu kan, saya bisa mencegat dia di tengah-tengah ini, tengah-tengah udara gitu. Ya kayak gini nih. Kan kena kan. Ups, itu kabur saya. Oke. Di sini kamu sini. Kena. Oke. Ini kayaknya saya sudah ngenain dia sekitar 5 kali ya. Saya sekaligus hitungin juga ya. Berapa kali nembak burungnya ini? Karena kemarin saya nggak tahu. Dia ke sebelah sana. Wah, berani banget kamu. Kena lagi kan? Nah, sini kamu. Ini saya bisa cegat dia. Kayak gini. Kena. Tewas ya, teman-teman. Mampus kau. Jatuh ke bawah. 6 kali berarti ya. Ya, mungkin sekitar 6 atau 7 kali tadi saya tembak dia. Oke, saya mau turun ke bawah. Saya mau ambil ini ya, burunya. Sekaligus kepalanya juga, tropinya kan. Mana tayo ini dia. Sini kamu. Dia masih hidup, teman-teman. Ya, dia bergerak masih. Masih hidup atau gimana? Udah mati ya. Oke, udah. Dia masih hidup tadi. Kita ambil. Nah, peater. Mampus. Bagus banget. Dapat bulu. Dapat daging ayam. Dapat paha ayam saya. Oke, dan juga dapat kepalanya. Tropinya. Nah, sekarang tinggal melawan. Nah, itu dia. Babi liarnya. Di atas sana. Oke, naik lagi. Ini capek nih. Naik turun. Tinggi banget gunungnya. Kita naik lagi. Halo. Halo. Oke, kabur. Oke. Os. Lagi. Dia bisa ini ya. Dia nggak bisa kesini, teman-teman. Oke, kabur kemana kamu? Sini kamu. Oke, habis sudah kurus saya. Terus pakai macete. Astaga, kena. Apa tadi? Oke. Awas. Sini kamu. Waduh. Aduh, kasihan banget. Hei, tunggu. Aduh, jatuhnya jauh banget lagi. Astaga. Kira-kira jatuhnya di sini aja, kelempar ya ke bawah sana, teman-teman. Aduh, enggak usah diambil. Repot lagi turun ke bawah sana. Ini saya mau ke atas nih, saya mau ke puncak nih. Jauh banget jatuhnya tadi, kelempar dia, enggak nyangka. Kira-kira tadi bakalan jatuh di tempat tadi. Mati di tempat, kelempar dia malahan. Ada ayam! Halo ayam, nah kan ayam kan cepat kan teman-teman kan? Nah kalau ayam ini cepat banget nih larinya nih. Nah, saya nggak bisa tangkap lagi. Sini kamu. Nah. Wah ini, ini kacau nih. Ini cepat banget nih dia. Bener-bener nanti dulu ya. Saya ke atas sini dulu. Naik ke sini. Oke. Nah mana dia? Mana barangnya? Ini dia barangnya. Nah ambil, mantep. Oke, ya sudah dapat. Nggak ada lagi. Ada lagi ternyata. Nah ini. Oke, ternyata ada yang sempat tinggal di sini. Bikin kayak gini, segala macam gitu. Oke. Nanti ayamnya saya bakalan tangkap nih. Mana tadi ayamnya tadi? Ayam? Ayam? Mana kamu ayam? Itu dia. Oke, nggak apalah. Dan juga ya, untungnya dia di sini ya. Nggak terlalu luas nih tempatnya. Saya bisa cegat dia gitu. Kalau di bawah sana yang luas banget tuh, ngerepotkan banget tuh. Repot nangkapnya. Cepat banget ya larinya soalnya. Nah, sudah sampai di puncaknya. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi dong. Nah, cuma itu doang yang saya dapatkan. Malah lebih bagus yang di bawah tadi. Buat banyak. Malah kotaknya lebih besar yang ini loh. Malah dapat sedikit saya. Oke, sekarang waktunya kita tangkap ayamnya. Mana ayamnya tadi? Ayam, ini dia ayamnya. Bentar. Ini malam lagi ya. Gak susah, teman-teman. Dan ini dia. Dia tembakan ini lambat banget dia keluar pelurunya tuh. Mata dia. Oke. Nice. Mantap. Dapat kiri. Oke. Halo ayam. Mantap. Ayam dapat. Oke, langsungnya turun ke bawah. Ini banyak banget nih juga pohon yang saya tebang nih, yang saya bakal tebangin. Jadi babinya tadi mana tadi ya? Babi liarnya tadi. Ada di sini ya. Dia berkokok dia. Ya, sebelah sini tadi ya. Mana tadi babi liarnya? Mana tadi? Dia hilang. Teman-teman. Dia jatuhnya dari mana tadi ya? Sebelah sini ya. Ya, mana tadi? Ya hilang mayatnya. Hilang mayat babinya, teman-teman. Aduh, ya nggak apalah. Saya mau dapatkan itu. Saya mau dapatkan tropinya dan dagingnya juga. Sayang banget. Ya nggak apalah. Udah. Jatuh banget dia. Jatuh dari atas soalnya tadi ya. Jatuh jauh banget ke bawah. Ini karena belum ada kandangnya. Saya taruh satu kandang dengan ini. Dengan lamanya ini. Nanti saya bakal bikinkan kandangnya juga. Sekaligus bikin ini juga nih. Mau bikin apa namanya? Sprinkle ya. Sprinkle kalau nggak salah namanya tuh. Supaya otomatis dia ngasih air. Oke, taruh di sini. Ini dia sprinkler. Cara bikinnya perlu 2 bolt, 1 circuit board, dan juga 12 plastik. Oke, saya punya semuanya. Oke, ini.
terus bolt, nah bolt, dan sama plastik ya, oke plastik. Nah sudah, ini dia plastiknya, oke langsung aja kita pasang. Ini crab dulu ya, ini kayak gimana nih? Ini kayak gimana cara pasang? Seperti ini ternyata ya. Dia makan satu tempat gitu ya. Oh bisa ditaruh di atasnya, oke. Dan itu dia, dia kayak makan satu tempatnya gitu. Jadi bisa naruhin ininya, rumputnya di bawah, ternyata bisa. Oke, nah ini saya bikin tiga yang baru. Terus ini taruh sini, terus taruhin lagi, nah ini bam. Nah terus kayak gimana, require water, oke. Ini ya, place bottle of fresh water. Ini ada nih, ya ini udah kayak meterannya gitu ya. Ini tempat betrainya, taruh di sini. Iya, oke, nice. Oke, terus kayak gimana nih, udah nih ya. Ya udah nih. Nah, keluar. Keluar airnya. Oke, pas banget. Sudah pagi hari, langsung aja kita tangkap lagi yang satunya nih. Mana tadi? Lama. Ini dia. Nah, halo. Halo, sini kamu. Oke, saya tunggu dia berbalik, teman-teman. Dia berbalik ke arah saya, nah kayak gini nih. Baru tembak. Nah, oke, nice. Dapat. Nah, ini saya harus bikin juga nih kandangnya. Oke, kita bikin dulu kandangnya satu lagi ya. Satu lagi. Aduh. Untuk kandung satunya taruh di sebelah sini. Kayak gini. Oke, sekaligus taruh ini juga. Ini saya cuma biar, ini saya untuk sementara cuma bisa bikin 4 doang ya, gak apa-apa. Bikin 4 kayak gini. Terus taruh ininya ya tengah-tengah sini aja. Nah, taruhin betrai. Dan juga kasih bentar-bentar. Coba saya ini dulu, saya minum dulu. Ini oke, kita ambil air garam lagi. Salt water soalnya tulisannya ya. Air laut. Nah, udah. Terus bentar ini kita pindahkan nih si ayamnya. Kiri. Tapi bisa. Nah ini saya mau lihat nih, apakah emang bisa? Ternyata bisa ya, pakai ini air laut. Jadi emang di dalam sini diolah juga gitu teman-teman, diolah airnya gitu. Supaya bisa ini, bisa dipakai untuk menyiram tanaman. Oke, kita tinggalkan aja pulau ini. Ya, dan dari pulau ini saya berhasil menangkap satu ayam dan juga satu lama. Oke, nah ini sih dia sudah bertelur teman-teman. Dia sudah bertelur dia. Hebat banget nih ayam ini. Ayam jenis apa nih? Ini kayaknya sejenis itu ya. Sejenis burung unta atau gimana gitu. Ini kayaknya sejenis burung unta nih ya. Cuma dia agak itu dia. Dia agak lebih kecil gitu. Mana tadi saya lihat telurnya lagi. Jadi, nah ini dia. Anda lagi nih telurnya. Udah bertelur dia. Dan tadi lamanya tadi saya lihat dia ukurannya berbeda teman-teman. Nah ini lebih besar. Ini lebih kecil dia. Apakah emang ukurannya berbeda? Atau ini ya mungkin karena ini yang pertama kali saya tangkap ya. Makanya dia lebih besar gitu. Ini yang baru-baru aja saya tangkap gitu, nggak tahu juga nih. Nah kan, ini ukurannya lebih besar nih. Oke, saya bakalan bikin ini, karena saya sudah punya ini kan. Nah, ini terus ambil wall-nya. Ya, nah, ambil wall-nya kayak gini. Oh ya, kayak gini. Nah, oke, dapatkan wall, terus ini juga. Nah, tinggal tunggu berbulu lagi. Supaya dapatkan wall-nya, terus di-research. Nah, di-research. Nah, dapat armor ya, karena sebelumnya saya kira dapatkan, ya, kan saya sebelumnya sudah dapatkan leather kan. Saya kira dengan cuma mendapatkan leather, saya sudah bisa bikin armor, teman-teman. Ternyata bukan. Saya perlu dapatkan wall. Terus untuk bikin armornya, perlu banyak wall ya. Ya, nggak cukup nih. Saya masih harus menunggu. Dan sepertinya saya bisa ini nih. Saya bisa menampung satu tempat ini. Saya bisa menampung 3-4 mungkin ya. Jadi saya perhatikan nggak terlalu banyak. Jadi cukup aja nih. Karena saya takut kalau kebanyakan naruh di sini kan. Nanti takutnya makanannya nggak cukup gitu. Nanti bakal ada yang kelaparan atau malah mati. Jadi sepertinya ya 3 atau 4 cukup nih di satu tempat kayak gini nih. Kita ambil dulu nih barelnya. Oke ya, dan sepertinya itu aja untuk video kali ini. Jadi ini saya mau menuju ke pulau selanjutnya. Ada nggak? Oh belum ada ya. Ya belum ada di radar ya. Ini saya cari aja nih di radarnya. Kita bakal mencari pulau selanjutnya. Mudah-mudahan dapat hewan-hewan lagi nih. Hewan peliharaan mungkin kambing mungkin. Atau ini ayam. Kalau ayamnya baru apa ini? Muncul tiba-tiba dia. Kita ambil dong. Iya, karena ayamnya baru satu ya, nggak punya pasangan dia. Ini udah ini nih, udah punya pasangannya nih. Dia sendirian, kasihan. Oke, teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa berlangganan supaya nggak ketinggalan upload-upload video terbaru. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya.